بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات رحمكم الله، segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, baik nikmat dunia dan akhirah, nikmat dunia dan agama, lahir dan batin, berbagai nikmat karunia yang kita senantiasa bergelimang dalam nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa seluruh nikmat datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kemudian dengan lisan kita yang senantiasa memuji dan memuja Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian anggota kita, badan kita digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti yang nyata dalam kehidupan seorang hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan selawat yang kita perbanyak menjadi keberkahan dalam hidup kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga di akhirat kelak kita dimuliakan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, kita juga memohon kepada Allah semoga Allah azza wa jal senantiasa membimbing kita untuk ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, ilmu yang akan menambah ketakwaan dan sifat khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menjadi bekal kita untuk menelusuri jalan-jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, seperti biasa kita membahas dan mengkaji akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Maksud dan tujuan kita membahas akidah para imam-imam ahli sunnah untuk membuktikan bahwa apa yang kita yakini di saat ini merupakan akidah yang secara turun-temurun diwarisi oleh ulama yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang tertera dalam Al-Quran, akidah yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan yang disepakati oleh Salafus Salih, itulah akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, pembahasan tentang hal ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali dalam kehidupan, agar kita selamat dari berbagai syubhat, kita selamat dari berbagai kebatilan di dalam memahami perkara akidah yang sungguh sangat banyak di zaman sekarang ini. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan
tentang hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Dalam hal ini dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa keimanan menurut akidah ahli sunnati wal jamaah mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan dan amalan, perkataan hati yaitu keyakinan, i'tiqad, kemudian juga perkataan lisan yaitu an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan kalimat syahadat, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh lisan. Kemudian amalun mencakup amalan hati, cintaan, kekhusyukan, takut, berharap, tawakal, dan seluruh amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Itu juga termasuk ke dalam keimanan. Wa amalun jawarih, amalan yang berkaitan dengan anggota badan kita yang tampak, yang bisa dilihat. Salat, berjihad, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan semua amalan-amalan lahiriah kita. Semua hal itu termasuk ke dalam hakikat keimanan. Maka tatkala seorang mengatakan dia beriman, maka konsekuensinya adalah hendaklah dia memperhatikan ketiga perkara yang tidak bisa dipisahkan di dalam membuktikan kebenaran iman: keyakinan di hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Maka seluruh ketaatan yang kita lakukan itu semua adalah keimanan kita. Dan sebagai bukti keimanan, dan di waktu yang sama ketaatan tersebut merupakan sebab bertambahnya keimanan seorang hamba. Telah kita baca sebagian dari perkataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan hakikat keimanan yang mencakup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan juga perbuatan anggota badan. Ikhwatul iman, para ulama rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca ya perkataan-perkataan Imam Malik rahimahullah yang dalam hal ini ya terdapat banyak sekali ya ungkapan beliau yang menjelaskan hakikat keimanan tersebut. Yang intinya bahwa keimanan tersebut ucapan dan perbuatan, atau dengan ungkapan lain, keimanan tersebut keyakinan di hati, al-i'tiqadu bil janan, diucapkan dengan hati, wan nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, laksanakan dengan anggota badan. Kemudian keimanan tersebut yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Di antara perkataan Imam Malik dalam hal ini, qala Ma'an bin Isa, sami'tu Malik bin Anas sa'alahu rajulun 'anil iman wa qala al-imanu qawlun wa 'amalun. Ma'an bin Isa berkata, saya mendengar Malik bin Anas ditanya oleh seseorang tentang iman. Maka beliau menjawab, Imam Malik mengatakan, al-iman qawlun wa amal. Iman tersebut adalah qawlun, perkataan dan amalan. Telah jelaskan sebelumnya, perkataan mencakup
perkataan hati itu i'tiqad, keyakinan. Jadi keyakinan kita, keimanan yang itu merupakan keyakinan di hati, meyakini itu merupakan qaulun, perkataan hati. Dan ada perkataan lisan yang ya amalan yang dilakukan dengan lisan, yaitu mengucapkan syahadatain dan berbagai amalan-amalan lisan, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, mengajak kepada kebaikan, memberikan nasihat, semua hal itu termasuk ke dalam al-iman. Kemudian wa amalun, amalan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa amalan tersebut cukup amalan hati, amalul qulub. Ya. Kemudian amalul jawarih. Jadi hendaklah kita memperhatikan keempat perkara tersebut dalam ya, dalam rangka membuktikan, merealisasikan hakikat iman yang sesungguhnya. Waqala Suwaid bin Sa'id, sami'tu Malik bin Anas wa Hammad bin Zaid wa Sufyan bin Uyainah wal Fudail bin Iyad والفضيل بن عياض وذكر أقواما غيرهم قال وجميع من حملت عنهم العلم يقولون الإيمان قول وعمل. سويد بن سعيد mengatakan saya telah mendengar Malik bin Anas, Muhammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Al-Fudail bin Iyad dan ulama-ulama yang lain. Jadi Sa'id atau Suwaid bin Sa'id menukil perkataan para ulama salaf. Naam. Yang seangkatan dengan Imam Malik dan juga yang datang setelah beliau. Di antaranya Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan yang lain-lainnya. Nah, mereka salaf generasi kaum muslimin, generasi Islam yang hidup zaman Imam Malik rahimahullah. Dan ulama-ulama yang lain, bahwa kata Suwaid bin Sa'id wa jami'u man hamaltu anhum, dan seluruh ulama yang saya dapatkan ilmu dari mereka, mereka mengatakan al-iman qawlun wa amal. Iman itu adalah qawlun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah itu sebagai bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mengatakan keimanan itu hanya at-tasdik, meyakini, qaulun, perkataan, wat-tasdik, dan keyakinan. Adapun amalan tidak termasuk ke dalam kategori iman. Sehingga para ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan sebagai bentuk kritikan terhadap mereka dan juga penjelasan terhadap akidah ahli sunnah bahwa keimanan tersebut bukan sekedar keyakinan dan ucapan saja, tapi semua amalan, perbuatan bagian dari keimanan. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa akidah ahli sunnah tersebut adalah akidah yang secara turun-temurun yang bersambung sampai kepada generasi
Salafus Saleh, kemudian Salafus Saleh menukil, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah tersebut. Nah, Al-Walid bin Muslim juga mengatakan, Sami'atul Auza'i wa Malik bin Anas wa Sa'id bin Abdul Aziz wa Sa'id bin Abdul Aziz yunkiruna qawla man yaqul innal iman qawlun bila amal wa yaquluna la imana illa bi amal wa la amalun illa bi iman. Walid bin Muslim menjelaskan, saya mendengar Imam Auza'i, Al-Auza'i salah seorang ulama ahli sunnah ayatan. Ya. Salah seorang ulama ahli sunnah. Wa Malik bin Anas. Wa Sa'id bin Abdul Aziz. Ya, mereka semuanya mengingkari. Ya. Orang yang mengatakan, pernyataan orang yang mengatakan, innal iman qawlun bila amal. Bahwa iman tersebut hanya perkataan tanpa amalan. Ya. Ini perkataan Murji'ah. Karena Murji'ah, sekte Murji'ah tersebut adalah kelompok sekte yang mengatakan bahwa iman tersebut tasdik, keyakinan. Ya. Murji'ah yang disebabkan pada para fuqaha, Murji'atul fuqaha, mengatakan qawlun wa tasdik, perkataan dan tasdik. Ya. Keyakinan. Amalan tidak masuk dalam definisi iman. Nah. Ada sekte ya dari Murji'ah yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa iman itu hanya perkataan. Jadi bila telah mengucapkan syahadatin, berarti dia telah beriman. Kendati tidak meyakini, kendati tidak beramal, ya. Ini perkataan Al-Karramiyah, sekte Al-Karramiyah. Ada lagi yang mengatakan bahwa hanya ma'rifah qalbiyah, keyakinan hati, pengetahuan di hati. Kalau telah meyakini dengan hatinya, berarti tidak mengucapkan dan melakukan, maka telah beriman. Ini pendapat sekte Al-Jahmiyah. Semua pendapat tersebut ya, telah menyimpang dari jalan kebenaran karena bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga memiliki konsekuensi yang batil. Karena orang yang mengatakan bahwa iman hanya perkataan, maka kaum munafikin tadi beriman karena mereka mengucapkan syahadatin. Padahal mereka bukanlah beriman. Karena mereka munafikun hanya mengucapkan dengan lisan tapi di hati mereka kemunafikan. Kufrun i'tiqadi. Ya. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa keimanan itu hanya keyakinan hati, ma'rifah qalbiyah, pengetahuan hati. Bila telah meyakini sesuatu, ya, mengetahuinya berarti telah beriman. Maka konsekuensinya adalah iblis, Fir'aun dan yang lainnya berarti mereka beriman. Kenapa? Karena iblis mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya. Nah. Maka tatkala disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Enggan untuk sujud. Dan mengatakan, mana mungkin saya akan sujud ke Adam yang diciptakan dari tanah dan saya ciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Jadi iblis meyakini Allah yang menciptakan dia. Berarti dia mengenal Allah yang menciptakan. Tapi apakah iblis beriman? Tidak, kufur. Nah, dia kufur. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan, keyakinan di hati diucapkan dengan lisan, apa yang diyakini di hati sesuai dengan apa yang diucapkan, dan apa yang diucapkan telah terpatri di hatinya, diyakini kebenarannya, kemudian dilakukan dengan anggota badan, beramal, melakukan ketaatan, melaksanakan sholat, berpuasa, ya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, lakukan berbagai kebaikan. Nah, kemudian mereka mengatakan la imana illa bi amal, tidaklah sah keimanan kecuali dengan amalan. Nah, harus beramal. Tidak cukup hanya pengakuan saja saya beriman, tapi mana bukti dari keimanan tersebut? Ya. Mana bukti dari keimanan tersebut? Sehingga kita mendapatkan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ya mengajarkan kepada utusan Abdul Qais, wafd Abdul Qais yang datang dari Najran, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keimanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amurukum bil imani billahi wahda. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Untuk hanya beriman kepada Allah saja. Qala tadruna mal imanu billahi wahda? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka mengatakan Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang iman tersebut, hakikat keimanan. Padahal mereka adalah ahli bahasa, orang Arab yang mengetahui ya, makna iman secara bahasa, tasdik, meyakini. Tapi tatkala hal ini adalah perkara agama, istilah agama bukan sekadar sebuah istilah dari sisi bahasa. Namun secara makna, keimanan adalah tasdik, membenarkan. Tapi kita berbicara tentang iman dalam perspektif syariat atau akidah. Dengan istilah lain, al-iman, definisi iman secara syariat, secara istilah, ya, hakikatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada mereka. Qala alaihi salatu wassalam al-iman an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa an tu'tu al-khumus min al-maghnam. Subhanallah. Nabi menjelaskan keimanan itu adalah, kata beliau alaihi salatu wassalam, kalian bersaksi dengan dua syahadatin. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Ya. Kemudian yang kelima, memberikan 1/5 dari harta ghanimah yang kalian dapatkan. Subhanallah.
Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan hakikat iman dengan perbuatan yang dilandasi dengan syahadatin, salat, zakat, puasa, memberikan seperlima dari harta rampasan, ghanimah. Karena di waktu mereka datang ke Madinah, ya utusan tersebut belum diwajibkan haji. Naam. Baik. Sementara dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam menjelaskan iman dengan rukun-rukun iman yang enam. Al-iman tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadar khairi wa syarri. Subhanallah. Di hadis Wafad al-Qais dijelaskan keimanan itu sesuai dengan ya, rukun Islam kecuali yang kelima yaitu memberikan seperlima dari harta rampasan. Nah, ghanimah. Sementara hadis Jibril tadi menjelaskan bahwa rukun iman atau iman tersebut mencakup seluruh keyakinan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa istilah agama atau istilah dalam agama ini tidak bisa hanya dipahami dari sisi bahasanya saja atau pengertian dari sisi bahasa saja. Karena apabila telah menjadi sebuah istilah agama, syariat itu akan berubah, akan mencakup istilah-istilah makna-makna substansi-substansi yang diinginkan oleh syariat tersebut. Naam. Maka iman secara bahasa tasdiq. Itu secara bahasa. Dan tidak bisa dari sisi bahasa saja dijadikan sebagai ya penafsiran atau interpretasi dalam menafsirkan iman secara syariat. Berubah, bertambah maknanya. Naam, dia adalah suatu keyakinan, tapi bertambah maknanya. Yang mencakup secara substansinya adalah keyakinan dan perbuatan. Amalan. Naam. Maka, la imana illa bi amal. Sebagaimana keiman adalah landasannya adalah enam rukun yang telah kita maklumi bersama. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita bahwa di dalam memahami istilah-istilah agama, terutama dalam pembahasan-pembahasan akidah, bahkan ibadah yang lain, maka kita harus kembali kepada dalil-dalil syariat. Tidak hanya ya, berpegang kepada makna secara bahasa. Sebagai contoh, ya, salat secara bahasa adalah doa. Tapi apakah tatkala Allah perintahkan wa aqimus salat, alladziina yuqimuna as-salat, dirikanlah salat, mereka yang ya mendirikan salat seperti orang yang beriman, apakah yang dimaksud hanya doa saja? Tidak. Sehingga para ulama menyebutkan salat itu ya ibadah yang dimulai dengan takbir, ya diakhiri dengan salam, ada di sana rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, itu yang salat. Nah, maka kalau seorang membaca Al-Quran, wa aqimus shalah, kemudian dilihat penafsiran salat dalam bahasa adalah doa, maka dia berdoa, saya sudah, kemudian mengatakan, sudah saya sudah salat, ya, dia keliru. Sama halnya dengan masalah keimanan. Nah, ini hal yang sangat penting dalam memahami perkara akidah dan secara umum perkara atau istilah agama. Maka kata para ulama, Imam Auza'i, semua ulama salaf, inilah landasan kita. Jadi kita tidak mengada-ngada dalam berakidah ini. Ya. Kalau ada yang menuduh ya, bahwa pengikut salaf, pengikut
yang selalu berusaha untuk mengikuti generasi salafus saleh. Mereka memiliki akidah yang pada akidah ahli sunnah. Ini suatu hal yang ya sangat bertentangan dengan kenyataannya. Boleh jadi dia tidak memahami hakikat akidah ahli sunnah. Dia mengira akidah kaum Asy'ariyah, ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Padahal akidah mereka sungguh bertentangan dengan akidah ahli sunnah pengikut salafus saleh. Kemudian, wala amalun illa bi iman. Tidaklah sah keimanan amalan kecuali dengan iman. Naam. Keimanan landasan amalan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi harus beriman. Naam. Beramal saleh dari kalangan lelaki dan wanita dalam keadaan beriman. Bukan landasan. Maka tidaklah bermanfaat amalan kecuali dengan iman. Dan tidaklah ada arti dari keimanan. Tidaklah sah keimanan kecuali dengan amalan. Maka kedua itu bisa dipisahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quran menggandengkan ya, sifat orang beriman. Menyebutkan orang beriman kemudian beramal. Inna alladhina aman wa amilus salihah. Alladhina aman wa amilus salihah. Dalam banyak ayat. Dan para pemirsa akan mendapatkan hal itu dalam banyak ayat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Naam. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dalam banyak ayat. Naam. Maka antara iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Ini menjelaskan kekeliruan sekte Murji'ah yang hanya mengatakan keimanan itu hanya perkataan dan keyakinan. Sementara amalan tidak masuk ke dalam ya pengertian iman. Ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, dan bertentangan dengan ijma' salafus salih, itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Waqala Yahya bin Salim, atau bin Sulaim, sa'altu asyaratan minal fuqaha anil iman. Saya bertanya kepada 10 orang ulama fuqaha, ya, anil iman, tentang hakikat iman. Waqalu qaulun wa amal. Mereka menjawab mengatakan iman itu qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Perkataan mencakup dua. Perkataan hati itu i'tiqad, keyakinan, dan perkataan lisan yaitu mengucapkan syahadatin. Wa amal mencakup dua juga, amalan hati dan amalan jawarih, anggota badan kita. Tsumma na'am ذكرهم حتى قال. Kemudian Yahya bin Salim menyebutkan siapa mereka ulama yang 10 tersebut. Qala wa sa'altu Malik bin Anas fa qala qaulun wa amal. Saya bertanya kepada Malik bin Anas, ya Imam Malik, maka beliau mengatakan iman itu qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Qala Abu Salamah al-Khuza'i, qala Malik, Malik mengatakan al-iman al-ma'rifah wal-iqrar wal-amal. Ini penjelasan tentang hakikat iman. Ya. Beliau mengatakan qaulun wa amal. Kemudian dijelaskan qaulun wa amal menjakum ma'rifah, al-ma'rifah keyakinan, pengetahuan. Pengetahuan di hati tentang suatu yang wajib diyakini, wal iqrar dan berikrar. Kemudian wal amal. Jadi beramal. Ma'rifah di sini berkaitan dengan keyakinan hati. Wal iqrar dan berikrar sehingga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian mengamalkan. Dari sini kita memahami ya kebenaran apa yang dikatakan oleh ulama ahli sunnah yang lain, bahwa iman itu
I'tiqadun, keyakinan. Wa qawlun, wa amalun. Perkataan dan amalan. Wa qala Abu Utsman Az-Zubairi, kana Malik yaqul al-iman qawlun wa amal. Imam Malik mengatakan iman itu qawlun wa amal. Wa qala Abdul Razzaq, Abdul Razzaq As-San'ani mengatakan sami'tu Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua ulama ahli sunnah, semua yang disebutkan oleh para ulama atau yang kita baca tadi, ulama ahli sunnah salafus saleh. Ya. Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, wa dzakara aqwaman ghairahum, menyebutkan juga ulama-ulama yang lain. Yaquluna, mereka mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, amalan. Waqala Muhammad bin Sulaim, wa kana Malik bin Anas yaqul al-iman qaulun wa amal. Ya. Waqala Ahmad bin Hanbal, balagani anna Malik bin Anas wa ibn Jurayj wa dhakara aqwaman ghairahum qalu al-iman qaulun wa amal. Imam Ahmad, salah seorang ulama ahli sunnah, ya, telah sampai kepadaku, ya, bahwa Malik bin Anas ibn Jurayd, ulama yang lainnya, ya, mereka mengatakan iman tersebut qaulun wa amal, ya, sama. Banyak sekali perkataan Imam Malik dalam hal ini. Wa fil Utbiyah, qala Malik, Malik mengatakan, Imam Malik mengatakan, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini, qala hiya salatul mu'minin ila baitil maqdis qabla an tusraf al qiblah. Alamma anzala aw lamma unzila surif al qiblah. Anzala Allah ta'ala fi hadha wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum lis-salati allati kanu yusallunaha tilqa'a baitil maqdis. Naam. Jadi Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwa maksud dari firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, ya, ayat ini merupakan potongan dari ayat yang bercerita menjelaskan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Makkah, Bait Al-Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Maka kata Imam Malik, maksud imanakum li wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya Allah tidak akan menolak keimanan kalian. Maksudnya, ya salatul mu'minin, salat orang-orang yang beriman, ya, yang menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Sebelum dipindahkan, ya, ke Ka'bah. Selama 16 bulan mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah turunkan ayat ini yang mengandung sarf al-qiblah, yaitu perubahan kiblat menghadap ke Ka'bah. Maka diturunkan oleh Allah, wa ma kana Allah yudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, artinya tidak akan menolak. Maksudnya lis salati, yaitu salat kalian yang salat mereka yang mereka lakukan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini diantara atau dalil yang nyata yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah keimanan.
وفي الجامع لابن أبي زيد القيرواني dalam kitab الجامع karya ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang dikenal dengan Al-Malik As-Saghir, beliau mengatakan qala Malik al-iman qaulun wa amal. Iman tersebut merupakan qaulun wa amal, yaitu perkataan dan perbuatan. Ya, telah dijelaskan maksud dari qaulun wa amal, yaitu perkataan hati, yaitu merupakan i'tiqad, keyakinan, perkataan lisan, kemudian amalan hati dan amalan anggota badan. Maqal al-qadhi, salah seorang ulama senior madhab Maliki, qala ghair wahid sami'tu Malikan yaqul, ya, berkata, ya, banyak ulama sami'tu Malikan, saya mendengar Malik mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman tersebut qaulun wa amal. Jadi kesimpulannya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut bukan hanya sekedar keyakinan. Jadi keyakinan, kemudian ucapan, dan amalan anggota badan. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara akidah dan keyakinan ulama atau keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa iman tersebut bertambah dan berkurang. Sehingga dalam ungkapan sebagian ulama ahli sunnah di kalangan mutaakhirin, untuk memudahkan bagi kita memahami atau menghafal istilah iman, iman tersebut kata mereka ya tersusun dari lima nun, nunat, ya, i'tiqad bil janan, ujung dari kalimatnya janan yaitu nun, jadi ada lima nun, i'tiqad bil janan, keyakinan dengan hati, janan itu hati. Kalau jinan itu surga. I'tiqad bil janan, ya, keyakinan dengan hati. An-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Al-amalu bil arkan, ya, mengamalkan dengan anggota badan, arkan, ya. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu bermaksiat. Karena yang bermaksiat pada hakikatnya mentaati syaitan. Nah, syaitan yang mengajak. Naam. Tayyib. Maka juga merupakan konsensus ahli sunnati wal jaiman itu bertambah dan berkurang. Naam. Yang demikian itu ya, karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat dalil yang menjelaskan. Banyak dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan secara nyata terdapat dalam 6 ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan hal itu. Ya, bahwa iman itu bertambah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Zadahum imanan qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Orang-orang yang manusia yang mengatakan kepada mereka, itu orang-orang yang beriman, para sahabat, Rasul dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya kaum ya, kafir Quraisy telah berkumpul bersatu untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, adalah kalian takut kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Ya, tiada lain kecuali bertambah keimanan para sahabat. Ya, semakin yakin.
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan mereka mengatakan حسبنا الله, cukuplah Allah sebagai penolong kami. ونعم الوكيل, dan dialah sebaik-baik zat yang menjaga, yang memelihara. Jadi Allah menyebutkan di sini fazadahum imanan, ya, bertambah keimanan mereka. Jadi iman itu bertambah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamal mu'minun alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Dalam surah Al-Anfal, orang-orang yang beriman itu, ya, sejatinya orang-orang yang beriman tersebut, mereka adalah apabila disebut Allah, ya, disebut nama Allah, wajilat qulubum, ya, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, Rabb mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan satu surat, ya, maka di antara mereka mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan diturunkan satu surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka juga, ya, merasa bergembira, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dalam surah al-ahzab, qalu hadha ma wa'adana, hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala orang-orang beriman melihat, ya, kaum sekutu, sekutu Quraisy, orang-orang kafirin ingin memerangi Nabi, ya, kota Madinah, mereka bersatu, kafir Quraisy, munafiqun, Yahudi di Madinah bersatu, ya. Qalu, para sahabat, orang beriman bersama Rasul mengatakan hadza ma wa'adana Allah Rasul, inilah yang telah dijanjikan, yang telah dijanjikan oleh Allah, inilah bukti dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, orang beriman akan diuji. Naam, wa sadaqa Allah wa Rasul, sungguh maha benar Allah dan juga benar Rasulnya apa yang mereka sebutkan, ya, apa yang Allah sebutkan, Allah firmankan. Kedatang ujian dari Allah. Begitu juga yang telah jelaskan Rasulullah. Benar. Wa mazadahum, tiada lain hal itu kecuali hanya menambah keimanan mereka. Wa taslima, dan pasrah, berserah diri pada Allah. Ayat yang kelima. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allah aliman hakima. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan hati, ketenteraman, ya, kepada di dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah keimanan mereka. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah keimanan mereka, ya, bersama keimanan mereka yang sebelumnya. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan Allah yang memiliki bala tentara di langit dan di bumi. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian dalam ayat yang keenam,
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Dan tidaklah kami menjadikan ashabun nar, penjaga penjaga surga, afwan, penjaga neraka, kecuali para malaikat. Dan wama ja'alna iddatahum, tidaklah kami menjadikan jumlah mereka illa fitnah, kecuali sebagai fitnah, ujian bagi orang yang kafaru, yang kufur. Sehingga orang beriman, orang yang utul kitab, bertambah keimanan. Liyastiqina, ya, agar tambah yakin orang-orang yang ya, diberikan kepada mereka Alkitab. Wa izdada alladhina amanu imana, dan yang demikian itu ya agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ini 6 ayat dalam surat yang berbeda dalam Al-Quran Al-Karim, terdapat penjelasan secara nyata bahwa keimanan tersebut ya bertambah. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, maka kata Imam Malik, al-iman yazidu wa yanqus, iman tersebut ya bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan masih banyak perkataan-perkataan Imam Malik dalam hal ini yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu'alam. Barakallahu'alaikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Allah mudahkan kita untuk memahami serta mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Bapak Zul di perjalanan, Kak. Silakan Bapak Zul, pertanyaannya. Begini, Kak. Saya pernah mendengar, gini, Kak, seandainya iman kita lagi berkurang, kemudian kita melakukan apa, terjerumus dalam kemaksiatan di waktu bersendirian gitu, Dad. Tapi habis itu kita menyesal, Dad, ya, kita bertobat gitu. Tapi entar suatu waktu kita kena lagi, Dad. Apakah benar itu, katanya nanti semua amalan kita akan terhapus, Dad? Itu aja, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Terima kasih pada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Nah, terdapat dalam riwayat yang sahih bahwa disebutkan bahwa orang-orang yang merugi, yang muflis, yang merugi adalah orang-orang yang pada hari kiamat yaiti datang dengan membawa amal saleh yang banyak, dari solat, dari sedekah, puasa. Lakin haula qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Apabila mereka menyendiri dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, kemudian mereka lakukan, mereka ya intahakuha, mereka langgar larangan-larangan tadi, yaitu mereka lakukan dalam kesendiriannya, dan ini tentunya ancaman bahwa yang demikian itu di antara sebab-sebab yang akan bisa ya membatalkan pahala dari amal seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ancaman. Nah, maka tentu seorang yang telah beramal, telah bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi begitu dalam kesendirian dia langgar semua aturan Allah,
dia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Inilah orang yang merugi. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan solusi yang telah disampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Silakan, kami akan buka kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam. Mohon maaf, volume Merauke ini. Pak, Bapak di Merauke, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak. Kemudian Bapak cukup mendengarkan suara kami via telepon, disampaikan langsung pertanyaannya. Bisa? Ya, maaf ya. Enggak, silakan. Ya, saya tanya masalah sholat ini, Pak. Sholat itu habis sholat itu yang benar itu astagfirullah saja apa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ampun pada Allah itu yang benar itu habis sholat ya Pak, habis sholat wajib astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mohon baik. Dijelaskan Pak itu. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi istighfar ya, setelah salat fardu, setelah salat wajib, apakah mengucapkan astaghfirullahal azim atau hanya astaghfirullah? Ya. Jawabannya di dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai melaksanakan salat beliau istaghfara. Naam. Beristighfar. Kemudian rawi hadis Imam Sufyan menjelaskan ya, atau rawi hadis yang lain yang menjelaskan, saya ragu apa Imam Sufyan atau yang lainnya. Naam. Menjelaskan bahwa maksud istighfar di sini mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada tambahan al-azim. Ya, maka berdasarkan penafsiran tersebut, karena perawi hadis lebih tahu tentang maksud dari hadis tersebut, maka mencukupkan hanya dengan ucapan astaghfirullah. Ini yang sahih, mengucapkan astaghfirullah. Tiga kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu membaca zikir-zikir yang lain. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabaraka dzal jalali wal ikram. Naam, sampai akhir dari zikir-zikir tersebut. Naam. Demikian wallahu alam. Ya, mungkin itu akhir pertanyaan yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.